Bang. Hei. Kok diputer-puter ya? Iya, jadi kalau namanya pembuatan frame, setelah semua dilas, lu lihat nih. Yang mana, Bang? Contoh lasannya seperti ini. Ini 3 kali jalan ini. Gitu. Ini juga tanpa dempul ya. Tuh. Iya. Beda sama yang aslinya. Nah. Habis itu finalnya adalah kita harus tahu ini chain line enggak. Kalau enggak dia keluar gini deh. Tuh. Kalau enggak chain line dia akan keluar gitu. Makanya kita harus menyenterkan sesuai enggak sebelum kita masuk painting. Nih lagi gua tes dari titik sprocket kecil ke sprocket besar tuh. Dia enggak keluar tuh dari lancar chain ya, ring. Dari chain ring dia enggak keluar tuh. Pas. Lurus. Lurus. Gitu ya. Inilah hasilnya. Sekarang kalau udah selesai gini, masuk ke painting. Thank you guys.